Antusias masyarakat Korea saat kedatangan Megawati untuk tampil di Liga Korea. Didampingi Ko Hee Jin, kedatangan Megawati disambut meriah masyarakat Korea untuk tampil di Liga Korea. Klub voli putri Korea Selatan Red Sparks menyambut kembali kedatangan pemain timnas voli putri Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi yang memperkuat tim musim ini. Megawati sudah tiba di Korea Selatan setelah terbang dari Indonesia pada Selasa, tanggal 3 September tahun 2024. Pemain 24 tahun itu akan memulai persiapan bersama Red Sparks jelang tampil di V-League 2024/2025. Melalui akun Instagram resmi klub, pihak Red Sparks memastikan Megawati sudah tiba dengan selamat di Korea Selatan. Selamat datang kembali, Megawati, tulis Red Sparks. Megawati yang mengenakan sweater abu-abu dan hijab hitam juga memberikan pesan untuk para penggemar Red Sparks. Saya sudah kembali, ucap Megawati singkat. Megawati memutuskan kembali memperkuat Red Sparks setelah meraih sukses bersama klub asal Daejeon itu musim lalu. Mega sukses membawa Red Sparks lolos ke babak playoff V-League untuk kali pertama dalam 7 tahun terakhir musim lalu. Kepercayaan diri Megawati jelang menjalani musim keduanya bersama Red Sparks sedang tinggi. Pasalnya, pemain kelahiran Jember, Jawa Timur, itu baru saya meraih gelar juara Proliga 2024 bersama Jakarta Bin. Hal yang membedakan dari Red Sparks musim ini adalah, legion asing yang akan menjadi rekan setim Megawati bukanlah Giovanni Milana atau Gia. Red Sparks musim ini merekrut Vanya Bukilik yang musim lalu memperkuat Gimcheon Haipas. Red Sparks dijadwalkan menjalani pertandingan pertama Liga Voli Putri Korea Selatan musim ini dengan melawan GS Caltex pada tanggal 20 Oktober mendatang. Megawati Hangestri Pertiwi, salah satu pemain voli terbaik Indonesia, kembali menjadi sorotan. Setelah lama dinantikan, kabar kepindahannya ke Korea membawa antusiasme besar baik dari penggemar di Indonesia maupun Korea. Berikut adalah rangkuman cerita di balik kepindahan Megawati dan dampaknya terhadap dunia voli Korea dan Indonesia. Kepindahan yang mengejutkan. Megawati Hangestri Pertiwi, yang dikenal sebagai Megatron di dunia voli, resmi bergabung kembali dengan klub voli Korea Jungkwan yang Red Sparks. Kabar ini sempat mengejutkan banyak pihak, terutama karena Megawati sebelumnya tidak masuk dalam daftar pemain Korea Volleyball Organization, KOVO. Namun, beberapa media di Korea telah mengonfirmasi kedatangannya dan antusiasme penggemar semakin meningkat. Disambut meriah oleh penggemar voli di Korea. Kehadiran Megawati di Korea disambut dengan sambutan meriah dari para penggemar. Sebagai salah satu bintang besar voli Asia, Megawati memiliki pengikut setia yang selalu menantikan aksinya di lapangan. Media Korea bahkan menyebutnya sebagai magnet yang selalu berhasil menarik perhatian besar setiap kali ia bertanding. Bergabung dengan tim untuk turnamen di Taiwan. Megawati dijadwalkan akan bermain di turnamen Formosa Women Volleyball Invitational Tournament 2024 di Taiwan, yang berlangsung dari 9 hingga tanggal 12 September. Dia akan memperkuat tim Red Sparks, yang dipimpin oleh pelatih Ko Hee Jin. Kehadiran Mega diharapkan dapat memberikan kontribusi besar, terutama dengan kolaborasinya bersama pemain bintang lainnya, Vanya Bukilik. Persaingan ketat dalam tim. Meski Megawati memiliki reputasi sebagai pemain andalan di posisi opposite hitter, kedatangan pemain baru seperti Vanya Bukilik menciptakan persaingan yang ketat dalam tim. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Megawati untuk mempertahankan posisinya di skuad inti. Namun,
Megawati tetap optimis dan siap menghadapi persaingan internal demi mencapai prestasi terbaik. Persiapan menuju Liga Voli Korea 2024. Setelah turnamen di Taiwan, fokus utama Megawati dan timnya adalah kompetisi Liga Voli Korea yang akan dimulai pada tanggal 17 Oktober tahun 2024. Musim sebelumnya, Megawati sukses memberikan warna tersendiri di Liga Korea, dan banyak penggemar berharap ia dapat mengulang kesuksesan tersebut. Dengan waktu persiapan yang cukup panjang, Megawati optimis bisa kembali menampilkan performa terbaiknya. Masa depan Megawati di Indonesia. Selain di Korea, Megawati juga menjadi sorotan di Indonesia, terutama terkait keikutsertaannya di Pekan Olahraga Nasional, PON, 2024 sebagai bagian dari tim voli Putri Jawa Timur. Namun, belum ada kepastian apakah Megawati akan tampil di ajang olahraga bergengsi ini, mengingat fokus utamanya saat ini berada di Korea. Megawati Hangestri Pertiwi tidak hanya menjadi kebanggaan Indonesia, tetapi juga terus mencuri perhatian di kancah voli internasional. Kepindahannya ke Korea dan partisipasinya di turnamen-turnamen besar diharapkan dapat memperkuat karirnya dan memberikan inspirasi bagi atlet muda di Indonesia.